rekan-rekan wartawan dari media cetak elektronik dan lagi yang mewakili dekan Fakultas Syariah. Ini karena dekannya lagi itu semua. Semua sudah di ini kan termasuk Ma'had Al-Jamiah atau pesantren kampus. Jadi kita akan membangun menampung 4.000 mahasiswa yang akan menginap di sana dengan sistem pesantren kampus tentu yang modern. Disediakan juga dananya oleh Islamic Development Bank. Semua pindah apa? Terus ini pindah semua langsung? Sebagian nanti masih ada di sini, kemungkinan Fakultas PB ya dan pesantren kampusnya masih di sini. Sebagian, karena tidak cukup 4.000 diantisipasi. Insya Allah nanti pesantren kampus juga bisa sampai di sini.